Salam oprek dan salam satu aspal, balik lagi di Sejewok Channel atau www.sejewok.id. Untuk setiap video yang gue bikin, biasanya di bagian deskripsi gue sisipin link artikel menuju ke blog ya bro. Jadi kalau penjelasan gue kurang jelas, silahkan buka bagian deskripsi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro, yaitu ngitung lu bantuin channel ini supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, cekidot. Oke bro, untuk kali ini kita akan ngomongin standar tengah Honda Vario 125 dan 150 ya bro. Sebenarnya konten ini udah sering banget kita omongin, cuman ya ini ada perbedaan sedikit ya bro. Nah, ini cara melepasnya kayak gini, masukin obeng ke dalam ini apa, sela-sela antara pernya atau pegasnya dengan standar tengahnya, terus dicongkel gitu ya. Nah kalau kayak gini hati-hati karena kadang lompatnya itu ke muka ya bro, pernya gitu ya. Jadi usahakan agak menghindar sedikit. Kemudian kita lepas klip ya, klip ini posisinya ada di bawah knalpot biasanya. Ya dekat-dekat situlah. Kalau klip pengujinya udah dilepas, baru kita ini apa? Ketok bisa, standar tengahnya tergantung ya, mau diketok atau mau digerinda. Nah, kebetulan ini kan macet ya, kalau diketok nih hati-hati karena sering banget kerengkesnya patah ya bro. Kalau mau nyari aman, sebaiknya standar tengahnya langsung diganti, yaitu dipotong standar lamanya ya bro sama asnya, terus diganti yang baru gitu ya. Nah kalau mau diketok-ketok caranya kayak gini, dipanasin ya bro. Dan buat video gue yang lama-lama ya, kayaknya udah sering banget kita manasin kayak gini nih, di pakai pemanas gitu ya, pakai gas cartridge. Tapi ini caranya lumayan lama ya, sekitar 1 jaman lah baru terlepas ya as standar tengahnya ya bro. Karena kalau udah macet banget kayak gini nih, harus sabar-sabar ya bro. Nah untuk kali ini kita memotongnya ya bro. Jadi as standar tengahnya kita potong. Nah sorry banget nih video motongnya nggak gue tampilin karena lumayan beresiko ya bro. Kalau udah dipotong ya, ini berhubung orangnya itu udah bawa barangnya, jadi ya, bawa standar tengah sama as standar tengahnya ya bro. Nah ini kan masih ada karatnya itu di bagian ini bosnya, bos dudukan standar tengah gitu bro. Lumayan seret juga ini bro. Nah udah terlepas, tinggal kita pasang standar tengahnya. Nah untuk as standar tengah itu punya vario lebih pendek ya daripada bit itu bro. Dipasang bisa kalau pakai punya bit, cuman punya bit itu lebih panjang ya, entah itu bit karbu, bit injeksi, bit ESP ya. Untuk bit LED belum tahu ya bro, karena belum ada kasusnya dan belum mengukur panjangnya gitu ya. Nah ini pakainya KWN ya, kebetulan ini buat Vario 125 dan standar tengahnya pakai K59 kayaknya. Ini kan spare partnya original semua ya bro, jadi harganya ya itu nggak tinggi-tinggi banget ya. As standar tengahnya yang original ini paling 25.000 dan standar tengahnya ini harganya sekitar 95 ya. Jadi buat spare partnya doang sekitar 130 ya. Ongkos bongkar pasangnya biasanya 30, ada yang 50 gitu ya. Nah kalau posisi seret ya gimana harganya gitu ya, ongkosnya ya bro, kalau dipanasin gitu ya. Harganya sekitar 70-an lah ya, ini tergantung lagi bengkelnya bro. Karena resikonya kalau melepas standar tengah ini kerengkesnya yang patah ya. Jadi video kerengkes yang patah pernah gue tampilin dulu ya. Jadi nggak usah kita omongin lagi dan kita bahas ke ini Vario ini dulu ya, yang kita ganti standar tengah ya. Ini jangan lupa dampernya atau karetnya supaya nggak bunyi jeduk gitu ya waktu standar tengahnya dibalikin ya posisi semula gitu, biar crankcase-nya ini nggak pecah karena benturan dengan standar tengah gitu bro. Langkah berikutnya kita pasang klip penguncinya bro. Nah untuk klip pengunci ring dulu, terus masukin klipnya. Yang penting ini ngunci ya bro, mau di puter klipnya kunciin ke kanan ke kiri terserah ya, atau satu arah juga nggak masalah ya.
yang susah sebenarnya buat Vario 125 itu atau dan Vario 150 ya bro, waktu kita masang pernya atau pegas dari standar tengahnya ya bro, karena lumayan susah, lumayan ribet ya kalau nggak tahu triknya. Nah ini yang dicandolin dulu, dan usahakan gunakan obeng plus ya atau obeng kembang, tapi yang bukan yang bulat ya bro. Kalau yang bulat lari-lari terus biasanya. Nah ini yang agak yang bentuk berapa itu, segi 4 apa segi 6 gitu ya. Nah tinggal kita tengahin ke bawah gitu bro. Oke bro, sekian dulu dari gua. Jangan lupa tetap keep reading no arogan, hormati para pejalan kaki, salam obrek dan salam satu aspal selalu. War war.